Melina. Bukan. Anak Meta. Kan abis nge-jam sama Burger King. Anak Meta bajunya ketat banget. Iya, sayanya gendutan. Eh, duduk silakan. Oh, ini kan. Aduh sakit. Aduh. Maaf, maaf. Ini bandnya si Tora sama Saipul Jamil kan? Kok? Saipul Tora? Bukan. Gua Tora Nora, dia gak tau metal. Katro lu, bro. Lanjut ya. Wah, satu jam yang menyenangkan sekali ya. Memang agak susah mengikuti skill saya, memang agak susah. Ya. Oke, okay. Baiklah kita ngebahas lagi tour Burger Kill dan juga ini di apa namanya? Kan ada yang namanya apa? Photobook. Nah, itu dia. Ini dia setelah DVD keluar lagi nih. Photobook. Yeah. Yes. Ini bisa dijelaskan foto isinya wow. Apa wow? Foto-fotonya keren-keren. Wow. Ini proyekan siapa ini? Ben, lo yang bikin? Ya jadi Agustus 2013 pulang dari Golden Guts Awards itu dari London, anak-anak langsung tour 33 kota di Pulau Jawa. Terus kita compile semua foto-fotonya dari official photographer-nya Burger Kill, Revan Ramadan. Terus ya kita layout, jadi ini project-nya teman-teman BKTV. Jadi kita di Burger Kill ada divisi yang memang mengurusi media, ya? Media segala macam. Ya mereka bikin ini dan ini 360 halaman, ada sekitar 300 lebih buku, foto, terus ada DVD-nya juga, DVD perjalanan kami selama tour di 33 kota itu. Oh. Oke, jadi ini cuma yang 33 kota di Jawa itu aja nih ya? Iya. Oke. Ini kemarin sempat dikasih ke Kang Emil juga ya, Kang Ridwan Kamil ya? Betul. Sempat di tweet juga sama Kang Emil, kita lihat nih. Tuh Kang Emil ya tuh? Kurang metal ya Kang Emil ya? Emil lain. Bukan Emil lain, Ridwan Kamil. Oke, ini kalau ngomongin sedikit soal ini ya, apa namanya, selain metal-metalan gini. Si... Oh, Tante Mer. Iya, enggak, Risi aja. Katanya nih, Vicky juga berbisnis kacamata kayu. Oh, yeah, betul. Ini yang lagi dipakai? Iya. Yeah. Bisnisnya kok kacamata, kenapa Vicky? Emang lu risih banget gue ngeliatnya. Nah, dia mau dijelasin, diam dulu. Gimana? Sebelum kacamata, gue basicnya bikin ini dulu sih. Fingerboard. Fingerboard. Oh, ini ya. Skateboard itu ya? Skateboard. Oh, itu lu yang buat? Dari dulu. Oh. Cuman iseng-iseng lah buat sendiri gitu, sama buat teman-teman deket. Terus emang lebih ke ini sih, recycle manufacturing gitu. Jadi memanfaatkan limbah-limbah yang menjadi berkah gitu. Wah. Wow. Satunya kacamata. Ini ya, kalau nggak salah ini ya? Iya, itu. Tasma. Tasma, betul. Nih, Desta. Ya. Lu ribet sama baju lu. Lantai ketat banget, bro. Udah lama nggak pakai begini. Coba kita buka. Takut nggak subur, eh. Kan udah punya anak. Oh iya, kamu nambah tuh lagi. Nggak subur. Takutnya kejepit. Itu buat main-main ke klub gitu kan, itu agak sewer gitu. Oh, ini. Ini sewer. Sewer. Wah, keren. Ini benar-benar produksi lokal semua, Vic? Lokal semua. Lu yang turun langsung? Ada seniman kayu. Kebetulan ada di Bandung. Wih, keren. Wih, cocok tuh. Wah. Coba lihat, Des. Bang. Ya? Kampung Melayu berapa? Ini kurang ajar lo ya. Lu kurang ajar anak metal. Lu kayak Kang Ojek yang hidup di depan bener tuh. Wih, bulet. Ada macam-macam model ya, Fik? Ada macam-macam model. Sekarang ada 16 desain sih. Wow. Jadi ini adalah sebuah apa ya, kayak sampingannya dari Fiki. Kalau Eben, lu yang bikin semuanya sih, Ben ya. Video, ini buku juga pasti kerjaan lo. Iya sih, sebetulnya cuman karena apa ya namanya? Ya gue seneng aja, maksudnya memang buat gue banyak yang bisa digali dari main band, gak hanya main musik gitu. Jadi lo bisa bikin banyak produk, lo bisa bikin banyak hal dari main musik. Itu sebuah gitu. Brand gitu ya? Iya. Ya, anggap aja itu brand yang banyak bisa diiklankan, bisa dipakai segala macam. Betul. Kalau yang lain kayak Abah atau Ramdan atau Agung ini, sehari-harinya terlepas dari Burger Kill, Abah ngurus rumah tangga aja ya? Selamat pagi, Abang. Anak metal marah loh, dia ajar loh. Ngapain aja, Pak? Gue ada bisnisan ini apa, clothing. Oh, clothing. Clothingan, terus ada kursus drum kecil-kecilan. Oh. Kursus drum kecil-kecilan. Ini drumnya drum kecil.
Clothingan juga kecil. Clothingan Burger Kill Abah yang bikin juga? Enggak, ngurus. Bukan. Enggak ada. Beda. Oh, bass udah enggak pernah lagi disentuh lah ya? Masih sih. Oh, iya. Kalau lagi mau. Oh, dulunya bassist ya? Iya. Ini kacamatanya gatel ya? Itu rambutnya, wig-nya. Iya, maaf. Kalau Ramda sama Agung? Kalau gue sih di recording studio ngerjain ya gitu lah, produksi. Oh, masih berhubungan sama musik lah ya? Oke, okay, mastering. Sama kayak Abah sih, di dunia merchandising, clothing, terus sama sekolah musik. Tapi ya, nggak ngerjain merchandising-nya Burger Kill ya malah? Enggak. Itu di band-nya sendiri. Ada divisinya sendiri? Ya, ada divisinya sendiri. Wow. Jadi ini kayak apa ya, kayak sub-subnya aja gitu. Dari Burger Kill sendiri. Ya, ya, gitu. Tapi ini kan kalau kita lihat Burger Kill kayaknya gahar banget ya. Sehari-hari tuh gahar nggak sih? Ya kagak, tukang beca juga di rumah. Ini, Eben, idola saya nih dia. Dia bisa menjelaskan dengan gamblang. Kalau pelawak di rumah juga tidak melawak. Betul. Ya, Vincent ya? Hah? Kan lo pelawak. Enggak, gue gak masalah. Lo buka dulu bisa gak kacamata lo? Gue gak enak ngobrol sama lo kayak gitu. Oke, baiklah. Saya buka dulu ya. Oke. Nah, kan gitu enak. Oke, kalau di rumah ngelawak gak kalian? Salah. Kalau di rumah ngelawak apa? Lo tanyakan ke diri lo sendiri. Saya bukan pelawak, enak aja. Tapi kan anak lo selalu tertawa kalau sama lo. Ya kan, ya namanya anak kecil masih begitu lah. Gue anak band. Enak aja. Kapan terakhir ngeband? Lama banget. Oh tadi ngeband. Balik lagi ke kacamata. Ini ada yang packagingnya, Vicky. Ini keren banget. Iya, itu packagingnya belum jadi sih. Baru mau develop yang baru. Tuh. Jadi emang tadinya niatnya mau jadi bisa jadi dipakai lampu meja belajar gitu. Terus bisa jadi kreatif emang ya. Wah, ini bener-bener semua dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai dan di-recycle. Betul, itu salah satunya yang dari skateboard. Oke, saya pakai lagi. Itu dari papan skateboard? Dari papan skateboard yang udah rusak. Lo suruh pakai lagi, Vic. Tuh, ntar dimarahin lagi sama dia nih. Kenapa sih? Rambut lo ganggu banget ya tuh. Kan anak metal. Gak kelihatan lagi. Gili gue. Terus ada ketipisan, ya. Oh, harganya berapaan, Vic? Harganya masih terjangkau sih, 750.000. 7,5? 7,5, ya. Oh, iya, keren. Karya anak bangsa lagi-lagi. Tuh, hasil karya. Anak dalam negeri. Ini buat Tunecho ya? Yes. Ah tuh, dari Burger Kill Vincent. Iya. Gue tau rumah gue ya. Kan buat Tunecho. Ya ntar digantian, tergantian. Iya, ya, oke. Okay. Oke lah kalau gitu, terima kasih Burger Kill. Sekali lagi sama-sama. Sukses buat di Jerman nanti. Sukses. Berangkat bulan? Juli. Ya, insya Allah akhir Juli. Sembarang. Semoga dari Jerman, nggak cuma Jerman, tiba-tiba ada lagi dadakan-dadakan kayak Soundwave yang 2009. Ke semua Eropa, Amerika dan lain-lain, kita buktikan bahwa musik kita juga bisa berbicara banyak di kancah mancanegara. Tapi, ngomong-ngomong soal metal, kan Burger King anak metal nih. Saya punya pertanyaan buat Burger King. Aduh, dia ada tebak-tebakan. Anak metal apa yang culun? Ayo, tahu nggak? Ayo, metal Ben. Kecil. Apa? Metal kecil. Iya, betul. Ini pasti udah melotok banget soal metalnya nih. Nih ya, gitar. Gitaris metal apa yang gak bisa main gitar sama sekali? Wah, susah nih. Ayo, siapa mau jawab? Gitaris metal yang udah mati. Iya, betul. Hebat ya. Tapi itu kenapa? Lu belum pernah digebukin anak metal sih. Ya mereka bisa jawab kok. Oke, satu lagi ya. Terakhir ya. Oke, gua kasih gerakan ya. Ini alat musik apa yuk? Trompet. Apa? Trombon. Lu ngaco banget tuh, Pik. Lu melecehkan profesi gua sebagai peniru gerakan nih. Nih. Ayo. Kata lu? Kusir. Kusir kuda, gue. Vincent kasih tahu dong. Itu gitar. Gitar. Ya. Enggak, ngapain gini dulu, ngapain? Apa? Ngapain gini dulu? Yang main gitar siapa? Lu. Ya udah, ngapain lu ngatur gue? Satu lagi ya. Ini gerakan apa ya? Ronda. Badminton. Badminton lagi. Main ngaco banget nih. Masa mau maling sendal di masjid. Apa? Mau maling sendal di masjid. Salah. Ayo. Apa tuh? Mau nyempul renang? Salah. Tukang kabel? Salah. Ini mau nebak apa enggak? Gua capek nih. Ayo dong.
Vincent. Itu anak ska trompet. Benar. Udah capek ya? Udah ya. Oke, terima kasih sekali lagi Burger Kill. Sekian untuk bersiap-siap perform lagu selanjutnya. Sebuah kehormatan kedatangan Burger Kill untuk kedua kalinya. Kita di tunggu-tunggu terima loh kasih, ya. Terima kasih, silakan. Silakan bersiap-siap. Baiklah. Kenapa, Vincent? Geli gue. Nanti kita kembali lagi, yes. Ya. Nanti ada tamu lagi. And now please welcome Burger Kill, House of Green.
Yeah.